Okay, assalamualaikum, salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam video kali ni untuk sesi yang seterusnya, iaitu soalan sesi Disember 2015. Dan soalan ni juga adalah soalan group data. Jadi formula kita semua kita guna group data formula lah. Okay, so soalan pertama, okay, dia minta kita dapatkan mean. Jadi mean for group data, formula dia dah familiar lah, summation of fx bahagi summation of f. Jadi macam biasa, kita kena dapatkan dulu midpoint ataupun x. Okay, so nak dapatkan x, 0 tambah 4 bahagi 2 dapat 2, and then 5 tambah 9 bahagi 2 dapat 7, dan seterusnya 10 tambah 14 bahagi 2 dapat 12, dan completekanlah table kita sampai bawah. Seterusnya kita akan cari nilai f times x. So first row, 5 darab 2 dapat 10, 37 darab 7 kita akan dapat 259, and then 87 darab 12 dapat 1044. Dan kita ulang proses yang sama, f darab x, untuk kita lengkapkan kolom fx. Bila dah lengkap kolom fx, kita boleh dapatkan summation of fx. So bila kita kira, kita dapat jawapan dia 7240. Okay, dan dapatkan juga summation of f sebab kita nak masuk dalam formula mean nanti. So summation of f adalah 400, sama dengan dalam soalan tadilah. Okay, so masukkan balik dalam formula mean. Kita ada 7240 bahagi 400. Okay, so 7240 bahagi 400 kita dapat 18.1. Okay, jadi ni adalah mean untuk group data kita. Okay, seterusnya soalan minta kita dapatkan mode. Jadi formula untuk mode bagi group data, lower mode class plus D1 over D1 plus D2 times C. So dapatkan dulu class mode kita. Okay, jadi untuk mode, sekali lagi saya ulang, mode kita akan fokus pada frekuensi. Jadi mode adalah the highest frekuensi. So tengok pada bahagian frekuensi yang mana nilai paling tinggi. So nilai paling tinggi adalah 121. Jadi mode kelas kita adalah pada kelas 15 hingga 19. Okay, so kelas yang ke 15 hingga 19. Okay, so dah dapat kelas, kita dapatkan kelas boundary. Jadi macam tadi juga, so 15 tambah 14 bahagi 2 kita dapat 14.5, dan 19 tambah 20 bahagi 2 dapat 19.5. So itu adalah kita punya kelas boundary. Okay, and then daripada kelas boundary kita boleh dapatkan lower mode kelas kita, iaitu 14.5. Okay, D1. Okay, so D1 kita tengok pada frekuensi untuk mode kelas, kita tolak dengan frekuensi before mode kelas. So 121 tolak 87, kita dapat jawapan dia 34. Okay, dan D2, okay, kita ambil frequency of mode class minus frequency after mode class. So 121 tolak 77, kita dapat 44. Okay, dan seterusnya C, size of class, 19.5 tolak 14.5, kita dapat 5. Okay, jadi semua maklumat ni dah cukup, kita boleh dapatkan mode of data kita lah.
sumut sama dengan lower class boundary kita tadi adalah 14.5 plus D1 34 divided by D1 34 plus D2 44 and then darab dengan C adalah 5. Okay, so kira dulu bahagian belakang. So 14.5 tambah kira 34 bahagi 34 tambah 44 and then darab 5, kita dapat 2.179. dan last kali baru kita tambahkan dua nombor ni, kita dapat jawapan dia 16.679. Okay, so ni adalah mode untuk data kita. Okay, seterusnya soalan minta kita dapatkan median. Jadi ni formula untuk median. Okay, jadi yang pertama sekali untuk median kita mesti dapatkan dulu N over 2. So N kita tadi adalah 400 bahagi 2, kita dapat 200. Jadi kita akan tengok pada observation yang ke 200 lah dalam table kita nanti. Dan untuk median, saya ulang sekali lagi, kita akan tengok pada bahagian cumulative frequency. So tak ada lagi cumulative frequency, kita tambah satu lagi kolom untuk cumulative frequency. So kita dapatkan nilai dia 5 tambah 37, 42 tambah 87, nilai dia 129 tambah 121, kita dapat 250 tambah 77, kita dapat 327 tambah 42, kita dapat 369 tambah 21, 390 dan last sekali tambah 10, kita dapat 400. So double check lah, 400 sama dengan total frequency tadi 400 juga. Okay, so daripada CF, cumulative frequency, nilai 200 berada di bahagian 250. So median class kita sama juga dengan mode class tadilah, berada di kelas 15 hingga 19. Okay, 15 hingga 19. Jadi kalau tengok pada mode kelas kita tadi, okay, so class boundary dia adalah 14.5 hingga 19.5. Jadi lower boundary kita sama jugalah mode dengan median class, nilai dia lower boundary, okay, lower boundary of median class, nilai dia adalah 14.5. Okay, so N over 2 kita dah dapat tadi 200. Dan seterusnya F besar. So F besar tengok pada bahagian cumulative frequency. Okay, cumulative frequency yang ni adalah untuk median class, kita nak ambil before median class. So F besar kita nilai dia 129. Okay, seterusnya FM. So F kecil kita tengok pada bahagian frequency. Okay, form frequency of median class, FM sama dengan 121. And then C, size of class sama dengan size of class mode tadilah, 5. Okay, so maklumat yang kita ada, kita boleh masukkan balik dalam formula of median. Okay, jadi LM, lower median class kita, lower boundary of median class kita adalah 14.5 tambah N per 2 kita 200, tolak F besar 129 bahagi FM 121 dan darab dengan C iaitu 5. Okay, so 14.5 tambah, kira dulu yang bahagian belakang, kita akan dapat 2.934.
4. Okey, kita cari nilai hasil tambah 2 nilai ni, kita dapat 17.434. Jadi soalan ni cuma minta kita cari mean, mode dan median. So itu sahajalah untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.